ayo please, aku mau kejar Kevin, aku mau lihat dia kemana. Please tolong aja dong, please. Gak mau. Buat apa, buat apa? Dia aja tadi gak ngehargain lo sama sekali. Dia sama sekali gak ngasih kesempatan lo buat tunjukin ke lo perhatian. Cuma salah paham, dia sayang sama aku. Gak mungkin. Itu yang namanya sayang, dia maki-maki lo di pinggir jalan, woy. Diliatin banyak orang, itu yang namanya sayang menurut lo. Lo kenapa sih suka banget nyakitin diri lo sendiri? Buat apa lagi? Udah kita pulang aja. Aku sayang sama dia, kan ngerti gak sih? Aku sayang sama dia. Bawa aja, bawa aja. Mobil kita mana? Yuk, bawa aja dulu. Yuk, rame orang di sini. Kita gak tega dengan apa yang dia alamin. Tapi kita harus menghargai cintanya dia sama Kevin. Buat apa sih? Buat apa lo ngejar-ngejar orang yang udah jelas-jelas udah gak sayang lagi sama lo, ngehargain lo aja? Enggak. Niat lo baik ya, tadi lo turun di situ, lo nunjukin kalau lo peduli sama dia. Terus dia malah maki-maki lo lagi untuk yang kedua kalinya di hari yang sama, di pinggir jalan, banyak orang lewat ngeliatin lo. Gue aja di sini malu. Gimana lo yang dimaki-maki tadi? Sekarang kita akan ikutin lu. Kita akan ikutin lu karena kita ngehargain cintanya lu sama si cowok. Oke? Tapi kita juga punya batasnya. Ngerti gak lu? Karena kita kalau nanti kejadian kayak tadi lagi, enggak, udah ada saatnya kita harus berhenti juga, Mo. Enggak bisa terus-terusan kayak gini. Berhenti, Pak. Oke, dia turun di situ tuh. Ini kayaknya gua bisa turun deh. Gua bisa turun buat ngintai deh. Ngapain dia ke kafe? Ngapain dia ke kafe? Gua turun buat ngintai langsung, Wahid. Yuk, kita turun, kita turun. Biar lu tahu gitu loh. Ini orang pantas gak diperjuangin atau enggak? Kita masuk, turun dari mobil. Karena emosi gua mulai kepancing gitu loh. Dari apa yang dilakukan Kevin ke Tasya. Gua bilang, udah kita turun. Follow Wahid, Ardi, follow. Mau awas. Esther. Vin. Dari mana? Biasa ada masalah kita tadi. Kung, masalah apa? Itu siapa cewek? Dia Esther sih, Kak. Siapa Esther itu? Siapa? Dia sahabatnya Kevin. Sahabat dekat Kevin. Emang kenal sama cewek itu? Aku sama Esther juga temenan kok. Dia sahabat lamanya Kevin. Awalnya di situ kita gak bisa mendengarkan percakapan mereka. Sampai akhirnya Komo meminta agent kita untuk menjaga pembicaraan. Pura-pura jadi customer, mendekat ke sana. Dan disitulah baru kita sadari ternyata Star. Apa? Tadi Tasya datang pagi ke di rumah. Kita sudah bilang tuh pada dia, stop cari-cari Pak Kita, stop julus-julusu Pak Kita. Kita sudah mau menjelaskan apa-apa pada dia. Emang sudah bilang sejujurnya dia permasalahan atau bagaimana? Kita gak akan mau bilang pada dia dan kita berharap dia itu sudah ganggu Pak Kita karena sudah ada lagi yang perlu kita mau jelaskan pada dia. Kalau misalnya nang itu berat for Ngana, mau bilang pada dia, nanti kita juga bilang Akang, atau kita bagaimana? Kita gak butuh Ngana mau bilang Akang pada dia. Kita minta tolong Pak Ngana, please. Kita harap ini boleh mau jadi rahasia cuman turun dulu. Jangan sampai Tasya tahu. Apapun yang terjadi, tetap kita selalu ada for Ngana. Tenang. Esther, kita cuma butuh Pak Ngana, Esther. Kita gak butuh Pak Ngana. Kita gak butuh siapa-siapa, kita cuma butuh Pak Ngana. Ngana janji dengan yang Nabi katakan. Ngana akan jaga tuh rahasia. Itu janji. Kok ke aku dia gak bisa jelasin apa-apa? Sedikit pun dia gak bisa jelasin apa-apa. Sedangkan ke Esther tahu semuanya. Hubungan lo sama Esther. Malah Esther yang pengen. Hubungan lo sama Esther gimana sama ini? Dia baik gak sama lo? Iya, dia di muka aku dia manis banget. Dia ngedukung aku sama Kevin. Terus sekarang kenapa dia yang lebih tahu daripada aku? Dia muka dua dong sama ini sama lo. Dia pura-pura baik di depan lo, tapi pada saat lo gak ada ya kayak gini. Cinta tak pernah salah, takkan pernah berubah. Walau kadang hati tersakiti oleh salah. Lain di hadapan Tasya, lain juga di hadapannya Kevin.
Jadi kita ini so ada janji no dengan dokter. Cuma kau turun ke sana supaya dipe hasil dapat lebih jelas. Biar begitu. Biar mau pergi di dokter mana, tetap dipe hasil akan sama. Nggak akan ada yang beda. Iya, tapi nggak ada salahnya tuh turun coba. Supaya dipe hasil lebih bagus. Bagaimana kan, Jo? Nih. Sudahlah. Ini ke rumah sakit, si Tasha ini punya janjian ke dokter buat cowoknya. Sampai ke dokter aja Tasha yang... Dia mau cabut, mau. Enggak, balik. Mundur. Balik. Udah, sabar dulu. Oke, yuk, gue masih lihat, yuk. Yuk. Bintar, yuk, follow Bintar. Kita langsung lari ngarah ke mobil kita dan kita ngeliat dia keluar dari kafe itu pada saat dia jalan. Ikutin lagi. Ternyata di belakang mereka ngeliatin sama aku. Gue yakin pasti ada sesuatu. Gue yakin banget kelihatan dari gerak-geriknya tadi. Ngapain pegang-pegang tangan coba? Lagian cowok lu juga sih ngapain ngebuka diri buat sahabatnya. Ngebuka diri dengan cara yang salah ya. Ya pasti karena Esternya kegatelan. Sekarang jawab pertanyaan gua. Kalau ternyata ini adalah jawabannya, kenapa dia akhirnya nggak jadi pertunangan sama lu? Kalau dia emang punya hubungan sama sahabatnya, gimana? Tapi kita nggak tahu kan, Kak? Kali aja pacar aku masih sayang sama aku, terus Esternya yang kegatelan. Kalau Esther yang kegatelan, nggak mungkin tadi pacar kamu yang pegang tangannya Esther! Enggak, Kak. Dia sayang sama aku, dia cinta sama aku. Kita saling sayang, Kak. Itu cuma karena Esternya aja yang kegatelan. Esternya aja yang pengen kasih perhatian. Lo ngeliat apa yang kita lihat gak sih? Kita lihat Kevin ini ternyata kita timbul sebuah masalah yang kecil karena... Wahid, Ricardo, Andreas, ini rumah sakit, bisa masuk nggak timnya kita? Rumahnya nggak mungkin deh. Ini nggak mungkin deh, mau itu rame banget. Bawa kamera nggak? Kamera kecil aja satu orang, Deo gitu pura-pura nggak bisa. Nggak, lu temenin gua buat kita. Nggak, yuk lo yakin. Nggak, masalahnya lu bakal lebih narik perhatian orang-orang lo, Mo. Nggak, apa-apa. Gua minta surat ini aja deh, suntik vitamin aja. Lu temenin gua ya. Tapi pada saat gua baru mencoba untuk masuk ke dalam rumah sakit, dia udah keluar bareng sama dokter. Balik lagi gua ke mobil. Ricardo, audionya mana, Ricardo? Wahid, ayo dong, Wahid. Diserap itu dibawa kertas tuh masalahnya. Bagaimana? Jadi begini, yang penting kamu pola makan dijaga tuh, ngatur pola makan dijaga, jangan lupa minum banyak air putih, terus jangan lupa obat-obat yang kita kasih pasien ya. Oke? Tetap jaga kesehatan, sehat-sehat selalu deh. Kasih cahaya. Terima kasih. Di situ percakapan di antara Esther dan Kevin itu ternyata Sasin bangun ya. Sebelum kita lebih berhasil, kita sudah tahu. Siapa sama yang sudah dipakai terhasil? Kita tahu semua berat pengalaman, Kevin. Kita tahu semua. Siapa kita mau saya rapin dia nanti siang? Ini berat pengalaman. Ini berat lukur cinta, Kevin. Ini barusan cowok lo bilang hasilnya positif, buat apa dilihat lagi? Positif apa? Mereka tes apa sih? Cuma Ana yang boleh buat tukar kita. Percaya aja, kita gak pernah akan tertinggal sama Ana. Tuhan berjuang sama-sama, percaya Tuhan pasti mau bantu buat orang. Janji, Ana. Ana akan tertinggal buat kita. Janji. Tuhan berjuang sama-sama. Terima kasih, Ana. Sekarang Tuhan mau. Sama-sama, Tuhan. Dia ngambilin Esther, kok dia jahat banget sih? Biarin. Gua nggak berani untuk mengiyakan itu. Karena gua belum tahu tempat saya dapat. Tapi Tasha udah keluar dan ngelabrak Kevin sama si Esther. Kamu tetap mesti hadapi bersama. Jadi ini, ngambil alasan siapa?
putus sama kita. Kita sudah bilang berapa kali, Pengana-ngana stop ini, kita ikut kita. Ini Nana saya putus sama kita gara-gara dia so hamil anak anak. Orang iyo. Iyo, kenapa? Benar. Kalau memang iyo kan. Nyamperin dia, yuk. Menahan rindu yang tak sudah.